Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, Tuanku Aisyah Rohani binti Almarhum Tengku Besar Mahmud. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Patik bagi pihak pengurusan tertinggi dan warga UKM menjunjung setinggi-tinggi kasih atas perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku berdua berangkat ke konsert diraja UKM 2013. Sesungguhnya keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku berdua adalah suatu penghormatan yang akan patik sekalian ingati. Ampun Tuanku, patik memohon perkenan untuk memulakan atucara majlis dengan mengalu-alukan kehadiran tetamu sekalian. Yang Amat Mulia Tunku Besar Sri Menanti Tunku Ali Redaudin Ibni Tuanku Mukhris, Yang Mulia Tengku Tan Sri Datuk Sri Ahmad Ritaudin Tengku Ismail Pro Chancellor, Yang Amat Mulia Tunku Laksmana Tunku Datuk Sri Utama Nakiuddin Ibni Almarhum Tuanku Jaafar, dan Yang Mulia Tunku Puan Muda Tunku Datuk Sri Nurul Hayati binti Tunku Datuk Bahadur Pro Chancellor UKM, Yang Mulia kerabat-kerabat diraja, pengerusi dan ahli lembaga pengarah universiti, tetamu-tetamu kehormat, timbalan-timbalan Naib Chancellor dan pegawai pengurusan utama, pegawai-pegawai kanan UKM, para jemputan dan pelajar serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Ampun Tuanku, majlis seterusnya dengan hormat dan takzimnya menjemput Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia Yang Berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Sri Dr. Sharifah Hafsah Said Hassan Shahabuddin untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, Tuanku Mukhris Ibni Almarhum, Tuanku Munawir, Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, Tuanku Aisyah Rohani binti Almarhum Tengku Besar Mahmud. Ampun Tuanku. Patik mewakili seluruh warga UKM memohon izin untuk menyembah setinggi-tinggi junjung kasih di atas limpah perkenan ke bawah duli-duli Yang Maha Mulia Tuanku berangkat hadir bercema duli ke konsert diraja UKM pada malam ini. Sesungguhnya keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku berdua amat besar ertinya bagi patik sekalian. Konsert diraja menjadi tradisi menyambut keputeraan Tuanku dikasihi. Santapan jiwa mengusik nurani, adunan muzik berseni tinggi. Patik sekalian sentiasa berdoa rahmat dan berkat Allah Ta'ala. Lanjutkan usia sihat sejahtera, selamat bersemayam di atas takhta. Di bawah naungan Tuanku Budiman, UKM menerokai ilmu mendahului zaman. Berani menempuh segala cabaran, mengilham harapan, mencipta masa depan. Ampun Tuanku, patik mohon izin dan perkenan untuk mengalu-alukan tetamu yang turut hadir bersama dalam majlis yang permai ini. Yang Amat Mulia Tunku Besar Sri Menanti Tunku Ali Ritaudin Ibni Tuanku Mukhris, Yang Mulia Tunku Tan Sri Datuk Sri Ahmad Ritaudin Al-Hash Tunku Ismail Pro Chancellor, Yang Amat Mulia Tunku Laksmana Tunku Datuk Sri Utama Nakiuddin Ibni Almarhum Tuanku Jaafar Pro Chancellor, dan Yang Amat Mulia Tunku Puan Muda Tunku Datuk Sri Nurul Hayati binti Tunku Datuk Bahadur, Yang Mulia kerabat-kerabat diraja, pengerusi dan ahli lembaga pengarah UKM, tetamu-tetamu kehormat,
pegawai pengurusan utama, ahli akademik dan pegawai UKM, mahasiswa, mahasiswi, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat datang seikhlas hati. Kehadiran semua sangat dihargai. Bersama-sama kita turut meraih Hari Keputeraan Tuanku Bistari. Dalam setahun yang sudah berlalu, banyak kejayaan yang telah berlaku. Berkat lindungan duli Tuanku, UKM melonjak ke arah mercu. Di ranking antarabangsa kita berada kelompok 3% teratas dunia. Di kalangan universiti muda pula, kita muncul bersama juara. Bagi menggalak aspirasi tinggi, Nobel Laureate diajak kemari. Memupuk minda Nobel secara berkomuniti, membimbing yang muda membuat inovasi. Sekarang sampai masa berkonsolidasi, perkara yang tertera dalam pelan transformasi. Proses dan struktur diubah dan diterkini, bakat diurus dengan penuh integriti. Takbir urus yang cekap dan juga telus, pengurusan keuangan yang lebih bagus. Menanda otonomi sudah tercetus, memacu UKM melangkau arus. Malam ini sudilah menyaksi. Orkestra UKM memertabatkan seni. Didukung mahasiswa, kaki tangan dan alumni. Persembahan disusun, diatur teliti. Semoga yang diberi serasi di jiwa, alunan irama yang sangat mempesona. Dendangan dan lenggokkan budaya bangsa menyegar kenangan sepanjang masa. Ampun Tuanku. Demikianlah ucapan Patik pada malam ini. Patik memohon ampun sekiranya terdapat keterlanjuran serta kesilapan yang tidak disengajakan. Patik mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kuah duli yang maha mulia Tuanku Chancellor dan kuah duli yang maha mulia Tunku Apuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus serta terus bersemayam di atas takhta dengan penuh kedaulatan hendaknya. Patik dan warga UKM amat bersyukur Tuanku diberkati dilanjutkan umur. Semoga Tuanku benar-benar terhibur. Persembahan Patik sekalian ikhlas dan jujur. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas ucapan yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Naib Chancellor UKM. Hari Keputeraan, selamat Hari Keputeraan, selamat Hari Keputera Tuanku, selamat Hari Keputeraan, selamat Hari Keputeraan, selamat Hari Keputeraan, selamat Hari Keputera Tuanku, selamat Hari Keputeraan, selamat Hari Keputeraan, selamat Hari Keputeraan, selamat Hari Keputera Tuanku, selamat Hari. Majlis seterusnya mempersilakan yang berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Sri Dr. Sharifah Hafsah Syed Hassan Shahabuddin, Naib Chancellor untuk mengadap dan memohon perkenan ke bawah duli Tuanku bagi acara memotong kek Hari Keputeraan ke bawah duli Tuanku.
Majlis menjunjung kasih atas perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku memotong kek sempena Hari Keputeraan ke-65 Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Ampun Tuanku, sesungguhnya malam ini amat istimewa buat seluruh warga Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai tanda mengalu-alukan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku berdua, pihak Universiti Kebangsaan Malaysia dengan penuh sukacita mempersembahkan cenderamata kenangan untuk ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku berdua. Dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Sri Knight Chancellor untuk mengadap dan mempersembahkan cenderamata kenangan kepada ke bawah Duli Tuanku berdua. Majlis menjunjung kasih atas perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku berdua menerima cenderamata daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Ampun Tuanku, dengan perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku, persembahan konsert Diraja UKM 2013 dimulakan. Persembahan pada malam ini dimulakan dengan persembahan pembukaan Tarian Piring oleh Kumpulan Tarian Artis Sukma UKM. Dipersilakan. Thank you.
Hadirin sekalian, majlis akan diteruskan dengan persembahan oleh trio Permata Pintar UKM yang terdiri daripada adik Nuraini Syukur bermain flute, adik Izzati Syaimah Syamsuddin bermain clarinet dan adik Pang Zengbin bermain piano. Mereka adalah pelajar-pelajar di Pusat Permata Pintar Negara. Mereka akan mempersembahkan lagu bertajuk Engkau Laksana Bulan daripada komposer asal Tan Sri P. Ramli dan sebuah lagu Mandarin bertajuk Ye Lai Siang iaitu Fragrance of the Night daripada komposer asal J. Chow Lan Ping. Kedua-dua buah lagu tersebut merupakan gubahan Datuk Dr. Johari Saleh. Dipersilakan.
Majlis akan diteruskan dengan persembahan solo lagu Menuet, gubahan asal J.S. Bach dari Suite Perancis No. 3 BMV 814, diikuti persembahan berduet Yang Amat Mulia Tunku Zain Al-Abidin Ibni Tuanku Muhriz bersama Chong Yu Bun dengan lagu Tchaikovsky, gubahan Langer, yang merupakan lagu untuk sebuah tarian di Rusia yang dipetik daripada persembahan ballet The Nutcracker Suite. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadap Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia dan Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Amban Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, ampun Tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Patik menjunjung kasih ke atas keberangkatan Tuanku berdua ke persembahan patik pada malam ini. Izinkan patik untuk menyampaikan ucapan kepada hadirin hadirat sekalian. Yang Amat Mulia Tunku Besar Sri Menanti, Yang Mulia Tunku Pro Chancellor, Yang Amat Mulia Tunku Pro Chancellor dan Tunku Puan Muda, Yang Mulia kerabat-kerabat diraja, pengerusi dan ahli lembaga pengerah universiti, tetamu-tetamu kehormat
timbalan-timbalan Naib Chancellor dan pegawai pengurusan utama, pegawai-pegawai kanan UKM, para jemputan dan pelajar, serta hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Walaupun saya menghadiri dan mengambil bahagian dalam banyak acara di UKM seperti meja bulat tentang kebebasan akademik dan racket lawn, ini adalah kali keempat saya telah mempersembahkan sesuatu di konsert diraja UKM. Dan saya ingin memberi serangkap ucapan. Terima kasih. Jangan bimbang, ini bukan ceramah politik yang seperti tuan-tuan dan puan-puan jangkakan melalui akhbar media, media akhbar. Sebenarnya, saya bukan begitu pakar bermain piano. Tetapi memandangkan pihak UKM ingin benar menjemput saya untuk bermain piano pada konsert diraja tahun 2010, ia adalah satu pendorongan bagi diri saya. Saya amat berpuas hati bahawa keadaan amat meriah sehingga kini. Pada tahun-tahun lepas, saya pernah mempersembahkan muzik oleh Bach, Chopin, Fauré, Chopin, Blues Gang dan juga lagu Melayu tradisional. Saya pernah berduet dengan dua sepupu saya, iaitu Sharifah Bashirah Jamalulail dan Tunku Sarah Rahayu. Lagu yang anda dengar sebentar tadi ialah daripada Bach juga, yang juga digunakan dalam permainan Nintendo Tetris Theme C. Tapi saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan memberi penghargaan saya kepada seseorang yang telah membantu saya sepanjang tahun dalam bidang muzik, termasuk gubahan lagu kebesaran Negeri Sembilan yang telah saya mempersembahkan sebentar tadi. Nama beliau ialah Chong Yu Boon, yang mana saya ingin menjemput naik ke pentas untuk mempersembahkan dua bahagian daripada muzik ballet The Nutcracker oleh Tchaikovsky. Semoga anda terhibur. Ampun tuanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Hadirin sekalian, demikianlah tadi persembahan piano oleh Yang Amat Mulia Tunku Zain Al-Abidin, Ibni Tuanku Mukhris dan Chong Yeo Bun yang sangat indah dan merdu. Semoga ia telah dapat menghiburkan ke bawah duli-duli Yang Maha Mulia Tuanku dan para hadirin pada malam ini. Seterusnya adalah persembahan warga Universiti Kebangsaan Malaysia. Dimulakan dengan persembahan nyanyian oleh Cik Hasran Niza Dolah dari Pusat Kebudayaan Jabatan Perkhidmatan Pelajar. Beliau pernah menjuarai pertandingan Bintang Asli Remaja Peringkat Kebangsaan pada tahun 2008. Pada malam ini, beliau akan mendendangkan lagu Bunga Tanjung hasil gubahan Encik Muhammad Azan Muhammad Fazil. Dengan itu, dipersilakan Encik Hasran Niza diiringi oleh Orkestra UKM di bawah konduktor Encik Muhammad Azan Muhammad Fazil. Bye.
di atas bumi. Hadirin sekalian, seterusnya majlis mempersilakan saudari Nur Ilham Ramli, pelajar tahun 2 Fakulti Sains dan Teknologi yang merupakan peserta akhir Bintang Klasik Nasional peringkat kebangsaan 2012 untuk mempersembahkan lagu Gemilang, gubahan Datuk Dr. Johari Saleh. Beliau akan diiringi orkestra UKM di bawah konduktor Encik Muhammad Azan Muhammad Fazil. Dipersilakan. Berjuta bintang menyanyi, ku di antara cahaya dan impianku di sini. Gemilang, lalu ku reda onak duri lautan api. Kemuncaknya ingin ku tawa, aku jelajahi. Acara akan diteruskan dengan persembahan nyanyian oleh saudara Yao Hong Yi, pelajar tahun 1 Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Beliau akan menyampaikan lagu Sedetik Lebih, gubahan Encik Muhammad Azan Muhammad Fazil dengan diiringi oleh Orkestra UKM juga di bawah konduktor Encik Muhammad Azan Muhammad Fazil. Dengan itu dipersilakan saudara Yao Hong Yi. Oh,
Setiap nafas yang dihembus, setiap degupan jantung, ku selalu memikirkanmu. Dalam sedang dibuai angan, dalam hidup dahaya langkahku selalu memikirkanmu. Ternyata ku perlukan cinta dari dirimu sayang, barulah terasa ku bernyawa. Hadirin sekalian, acara akan diteruskan lagi dengan persembahan sebuah lagu instrumental Lambaian Nada Tradisi Negeri Sembilan hasil gubahan Datuk Dr. Johari Saleh. Lagu ini merupakan persembahan gabungan orkestra dan kumpulan Cak Lempong yang digubah khas sebagai usaha meningkatkan penghayatan lagu-lagu bongai dan repertoar Cak Lempong. Bermula dengan sebuah lagu bongai yang berjudul Irama Anak Bocek,
Gubahan ini terus merangkaikan dua buah lagu Cak Lempong, iaitu Makanan Tradisional dan Mari Kita Pulang. Dengan itu, terimalah persembahan Orkestra UKM dengan lagu Lambaian Nada Tradisi Negeri Sembilan di bawah konduktor Dato' Dr. Johari Saleh. Dipersilakan. Thank you.
Hadirin sekalian, seterusnya adalah persembahan oleh dua artis jemputan yang diundang khas untuk memeriahkan majlis pada malam ini. Persembahan akan dimulakan oleh Yang Berbahagia Dato' Andre Goh. Beliau akan menyampaikan tiga buah lagu, Mas Merah, gubahan Dato' Dr. Johari Saleh, Asmara Terkenang dan Gelora Jiwa, duet bersama Saudari Hasra Nizadullah, gubahan Encik Muhammad Azan Muhammad Fazil. Terimalah persembahan daripada Dato' Andre Goh diiringi orkestra UKM di bawah konduktor Encik Muhammad Azan Muhammad Fazil. Dipersilakan. Ampun Tuanku, lagu-lagu Melayu asli lama seperti Jalak Lenting, Seri Banang, Nasib Panjang dan sebagainya telah dicipta mungkin beratus-ratus tahun dahulu. Lagu Mas Merah yang Patik dendangkan sebentar tadi telah banyak membawa tuah pada Patik Tuanku.
sehingga hari ini dapat sekali lagi patik dendangkan di hadapan Kebah Duli tuanku. Tapi sayangnya kita tak tahu siapakah pencipta-pencipta lagu-lagu lama ini. Saya merasa sangat terhutang budi kepada mereka kerana dengan lagu-lagu Melayu asli lah saya sampai ke hari ini, sampai ke peringkat ini. Saya tak dapat balas balik budi-budi mereka kerana tak ada lagi. Tak ada, mereka tak ada lagi di sini. Inilah hazanah kita, hazanah budaya kita yang patut kita jangan sampai jadi pupus. Jadi hanya yang dapat saya pohonkan agar Tuhan mencucuri rahmat pencipta-pencipta ke atas ruh mereka. Terima kasih. Lagu saya seterusnya satu lagu, terima kasih, lagu lama, lagu yang dipopularkan oleh Neng Yatimah, Asmara Terkenang. Lagu seterusnya adalah satu lagu dari filem yang didendangkan oleh P. Ramlee dan Lina. Nama lagu tersebut mungkin membawa kenangan pada kita semua. Terimalah lagu Gelora Jiwa. Dalam kita
itulah tandanya. Aku kasihmu aduhai asmara, cinta oh cinta yang ternyata hanya dapat sematkan di dalam dadaku yang dewasa. Persilakan Asrudina. Kan di dalam dadaku yang dewasa. Gelora di dalam jiwaku bergitar merayukan sukma. Menyanyi lagu cinta bagi meneruskan acara, Orkestra UKM akan mempersembahkan lagu instrumental Mala Segar Manis hasil gubahan Datuk Dr. Johari Saleh. Mala Segar Manis merupakan gubahan yang merangkaikan empat buah lagu Mala Segar yang masih digemari ramai. Gubahan lagu ini dimulakan dengan lagu Somewhere Over the Rainbow ciptaan asal Harold Arlen, diikuti lagu Autumn Leaves ciptaan Joseph Kosma, Bim Bom ciptaan asal Joe Gilberto dan lagu Norwegian Wood ciptaan asal John Lennon dari kumpulan The Beatles. Dengan itu dipersilakan Orkestra UKM di bawah konduktor Datuk Dr. Johari Saleh.
Thank you.
Terima kasih Orkestra UKM. Persembahan artis undangan khas kedua diteruskan dengan tiga buah lagu, iaitu Kereta Lembu, I Can't Stop Loving You dan All of Me. Ketiga-tiga lagu tersebut adalah gubahan Dato' Dr. Johari Saleh. Dengan itu dipersilakan Puan Halina Abdul Wahid atau lebih dikenali dengan nama Helen Velu diiringi Orkestra UKM di bawah konduktor Dato' Dr. Johari Saleh. Ampuan, Datuk-Datuk Seri, Tan Sri, Tan Sri, Datuk-Datuk dan semua para hadirin sekalian. Alright, I'd like to tell you a little bit about the Kereta Lembu. I did that song when I was 15 years old, when I was still in school. Alright, now it's really over the years now. Alright, ladies and gentlemen, my next song is a very beautiful song that I'd like to take this opportunity to dedicate this particular song to each and every one of you here tonight, because this is the most appropriate song, something entitled, I Can't Stop Loving You. Hope you like it. Thank you. Terima kasih. Long some time. Listen to me, honey.
useless to say. So I just live my life, yeah, in dreams of yesterday. Those happy hours, oh Lord, that we once knew. Those love, 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 love time ago, that used to be. They say that time, that's what they say, honey, would heal a broken heart. Oh yeah. But time stood still since we've been apart. Oh, I can't stop. I can't stop loving you, baby. Terima kasih. Terima kasih. All right, we like to brighten things up a little bit, ladies and gentlemen, and get on with a very beautiful jazz. Something entitled All of Me. Here we go. My lips, I never use them. Oh yeah. Take my heart, you'll never lose it. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on living without you? My heart, so why not take all of me?
Terima kasih. Thank you very much. Ampun tuanku, sebagai penutup tirai, terimalah persembahan gabungan Orkestra UKM, Kumpulan Gamelan, Kumpulan Cak Lempong dan Kumpulan Tarian Arti Sukma UKM dengan lagu Overture Ulit Mayang gubahan Datuk Dr. Johari Saleh. Dengan itu, terimalah persembahan penutup diiringi Orkestra UKM di bawah konduktor Datuk Dr. Johari Saleh. Dipersilakan. Thank you.
Ampun tuanku, dengan berakhirnya persembahan sebentar tadi, maka majlis konsert diraja UKM 2013 telah sampai ke penghujungnya. Patik sekalian berharap agar persembahan-persembahan sebentar tadi dapat menghiburkan hati ke bawah duli tuanku berdua. Majlis juga menjunjung setinggi kasih kepada ke bawah duli yang maha mulia tuanku berdua atas perkenan berangkat ke majlis ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat dan kesihatan yang baik serta dilanjutkan usia zaman duli yang maha mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus dan ke bawah duli yang maha mulia Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus serta putera-putera sekalian untuk kekal memerintah di atas tahta kerajaan Negeri Sembilan. Keberangkatan duli yang maha mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia dan duli yang maha mulia Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus meninggalkan majlis. Thank you.
Thank you.